Ini rapi banci, rapi banci. Alun-alun Kota Wisata Batu dengan ikonnya yang paling adalah antrinya sepanjang ini, saudara-saudara. Antrinya panjang sekali untuk menaiki apa tuh namanya biang keringat, nah biang lala yang ada di belakang sini. Ya, seperti di Eropa sebenarnya ada penampakan. Ya, karena memang ini malam minggu dan tanggal merah, ternyata panjang banget. Tiket Ferris wheel 5.000, bayarin. Jadi ternyata di belakang situ, itu antreannya panjang banget. Dan sepertinya juga kan buang-buang waktu ngantri, lagi pulang muternya juga sebentar. Jadi sambil menunggu itu kita jalan-jalan dulu. Ternyata, itu bagus tuh ya, ada landak. Nah ini juga landak nih. Ini megar kayak singa. Jadi sekarang kita mungkin cari yang khas dulu ya, ketan sama di tangkringnya. Kemana mereka sih? Gak tahu. Kita coba Winnie the Pooh-nya ya. Lucu. Kita akan nongkrong dulu ya di sini. Bisa lihat kondisinya padat banget. Benar-benar seperti lautan manusia loh. Kurus banget. Benar-benar seperti ini, abaikan aja. Bisa jalan ke sini di weekend, tanggal merah atau ya malam minggu kayak gini lah. Banyak banget mau lihat tuh. Ini adalah yang ngantri mau naik biang lalanya, Masya Allah. Biang lalanya ya biasa sih. Harganya murah, 55.000 satu orang. Pemirsa, kita sudah di alun-alun Kota Wisata Batu. Di sini kan ada banyak sekali orang-orang nih. Dan tentunya penasaran siapa yang jaga keamanannya. Di sebelah saya sudah ada kepala premannya di sini. Belum. Macan. Dia tapi dia sengaja, dia cuma bisa bahasa preman. Ya, nuwana wino. Oke, sekarang setelah mewawancari pereman, Pak Habis akan mewawancari salah satu dari pengunjung. Ya, silakan Bapak di belakang. Jadi ini ada selain pereman juga sebenarnya ada banjinya juga sih. Ya. Kok hari ini itu ya keluar cepet ya. Biasanya kita stream jam 12. Mau aja berantem ya. Geli. Kita setelah mengantri panjang dapat juga gila.
sampai juga, Rai. Dan sudah. Nah, yuk. Waktunya sebentar aja. Ayo cepet. 5, 4, 3, 2, 1. Ya Allah, gelap banget. Ini sudah bisa naik. Mari kita fokus dari pemandangan-pemandangan dari kaca yang buram ini. Udah bertahun-tahun gak diganti, Masya Allah. Kita ada kaca yang bolong. Wow. Di sebelah kanan, guys. Jangan cepet-cepet dong. Ya, tadi kita di sana. Si mas-masnya tadi masih nyanyi nggak ya? Mbak. Iya Mbak. Si Laura, Mbak Laura. Nih. Lana Laura, Wejo Laura. Hi guys. So finally kita akhirnya naik biang lala ini setelah sekian lama dan kali ini kita apa ya? Udah deh kita fokus aja, fokus lihat pemandangan aja bentar lagi tuh. Iya, ngeri. Merinding aku. Sumpah. Habis. Guys, jangan habis. Merindingnya cowok. Allah akbar habis. Apa sih? Bisa menikmati seperti rumah sendiri loh. Itu ada sejadah, itu ada dompet orang yang ketinggalan. Ada isinya.